nggih diparingi nikmat iso nglakoni sehat, kok ora gelem nglakoni poso, padahal kita niki umat Kanjeng Nabi adalah hamba yang paling ditresnani, bahkan diwelas asih kali Gusti Allah. Nyatane sejarah awal namanya poso adalah dulu Gusti Allah menciptakan ruh dan syahwat secara bersamaan. Kenapa kok ruh kali syahwat dicipta secara bersamaan? Karena ruh dan syahwat akan ditempatkan di tempat yang sama. Gini ku teng manae, teng atine menungso. Ketika ruh dan syahwat sudah tercipta, Gusti Allah takon pertama karo ruh. Gusti Allah tanglet karo ruh begini. Ruh, man anta, sopo kowe? Ternyata ruh jawab, ana abduka wa anta robbi, kula niki kawulane panjenengan lan panjenengan adalah pangerane kula. Mantep yo cocok aku karo jawabanmu ruh. Tinggal syahwat ditaleti. What syahwat, man anta, sapa kowe? Ternyata dengan angkuhnya syahwat menjawab, anta ana lo gue lo gue. Ku apal banget. Gaul tenan wong watu teke. Gara-gara jawabane syahwat sak geleme dhewe, Gusti Allah murka. Ngono kuwi jawabanmu wat syahwat. Nek ngono caramu tak kunjoro kowe ben manut karo aku. Akhire dikerangkeng lah menika syahwat teng kunjoro, dikunjoro 1000 tahun teng Gusti Allah. Bareng dikunjoro 1000 tahun gak dikei mangan, gak dikei nginum, bareng ditokke saka kunjoro takoni karo Gusti Allah, man anta, sapa kowe? Syahwat ngene jawab, anta ana lo gue lo gue. Wes sing ngeyel ya, nek sing ngeyel ngono kuwi tak kunjoro meneh kowe 1000 tahun syahwat tenanan. Syahwat dikunjoro 1000 tahun meneh gak dikei mangan, gak diwae nginum, gak diopeni, gak diulati. Diulati niku ora diurusi. Cara piyai mriki nek gak diopeni ki apa? Dalam kacamata dibiarkan. Wus niku Jakartanan Pak Camat. Dalam jarke. Basa watu tekek jarke, basa Indonesiane jarkan. Setelah syahwat 1000 tahun dijarkan, gak dikei nginum, gak diwei daharan, dan ternyata ditokke meleh saka kunjoro, takoni meneh teng Gusti Allah, man anta, sapa kowe? Anta ana lo gue lo gue. Wes sing gablek yo. Oke lah kalau begitu, tak kunjoro 3000 tahun kue syahwat, sing akhirnya 1000 tahun meneh, akhirnya total dikunjoro 3000 tahun. Setelah hari ketiga ribu dikeluarkanlah syahwat dari kunjoro, takoni meneh teng Gusti Allah, man anta, sapa kowe? Akhirnya syahwat dengan begitu lemah lembut menjawab, ana abduka wa anta robbi, kulo niki hambane panjenengan lan panjenengan adalah pangerane kulo. Ngono kan enak, dadakan ngeyel dablek lolo kue sing akhire bareng pun sami manut roh kali syahwat jur ditokok wonten manaih kula panjenengan sedaya mujudlah piyai ayu-ayu, piyai ganteng-ganteng kados piyai gendor mriki. Ana sing jilbabe ijo abang pink, ana sing ireng, ana sing kuning, ana sing brose ning dodo, ana sing digumpet maring gulu, ana slampirno maring gelungan. Tak delok bapake mriki ya alhamdulillah ganteng-ganteng, ana sing katrokan, ana sing sarungan. Alhamdulillah yo katokan yo sarungan. Menawi Pak Camat kadose sarunge tesi basah nggih Pak Camat. Nggih. Nggih.